Cek 1, 2, 3. Roblox. Mimin gak tahu dia kenapa, tapi kalian boleh like video ini sampai 1500. Kalau kalian gak setuju, Roblox itu jelek. Roblox itu bagus, guys. Like video ini sampai 1500. Oke, di video kali ini Mimin bakal mencoba game-game random yang unik di Roblox ini. Nah, siapa nih yang suka banget main game Roblox tapi bingung nih mau main game apa? Karena kalian kadang suka bosen kan main game Block Fruit lagi, Block Heaven lagi, Murder Mystery 2 lagi, ya gitu-gitulah. Tapi, siapa yang bosen kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena Mimin di video kali ini bakal cobain game-game random yang ada di Roblox ini. Ini udah kayak David Gadgetin ya. Bang David Gadgetin itu suka banget nyobain hal-hal random ya di tentang berkaitan tentang gadget dan toko online. Tapi kalau Mimin bakal nyobain game random ya di Roblox ini. Dan gimana caranya untuk kita mencari game random? Gampang, guys. Kita langsung aja klik ini nih, Ropro Shuffle ya. Karena Mimin pakai extension namanya Ropro dan kita tinggal klik aja, dia bakal munculin game-game random. Dan kita bakal cobain aja, oke? Okay? Ini apa nih? Escape Roblox Bully Obi. Buset mukanya, guys. Buset, mengerikan begini ya. Oke. Kita bakal langsung cobain aja gamenya. Karena kita shuffle random ya. Pokoknya kalau bagus nanti Mimin bakal kasih like. Kalau jelek ya udah gitu ya. Kalau jelek ya udah. Wait, guys. Oke, kita udah masuk ke gamenya ini. Wait. Ini kenapa ada tangan melayang begini ya? Wow. Sumpah, guys, ini mengerikan banget. Ini siapa, guys? Mukanya kenapa begini banget ya? Kayaknya dia adalah pembuli, teman-teman. Pembuli mukanya mengeri. Buset, ini apaan, guys? Cacar air, guys. Bintik-bintik begini apaan, guys? Wah, cacar air ini, guys. Siapa yang pernah cacar air? Tulis kolom komentar. Ini kenapa ada noob ketakutan botak di belakang lagi? Ini noob culun banget. Yaudah, kita langsung coba aja. Langsung aja yang mode insane. Insane nih udah di atasnya hard ya. Oh, nggak boleh. Kita harus yang hard dulu. Ya wes, kita coba yang hard. Wow, lihat kamu cupu. Kamu nggak mau ngasih uang makan siang. Oke, kalau gitu kita akan bertemu di after class. After class itu apa ya? Meet me after class. Oh, pulang kamu lewat mana ya? Ketemu aku setelah pulang sekolah, katanya. Wah, kita dibully, guys. Kita dibully, guys. Guys, jangan jadi pembuli di sekolah ya. By the way, ada nggak yang pernah dibully di sekolah? Semangat ya, dan jangan mau kalah sama pembuli, teman-teman. Intinya, jangan mau dibully dan jangan ngebully. Oke, but kita bakal apa nih? Jimmy's class, no learning at all. All your lunch money is mine. Kayaknya namanya Jimmy, guys. Si pembuli cecar air yang tadi itu namanya Jimmy. Dan kata si Jimmy, katanya nggak usah belajar apa-apa, yang penting uang makan siang kita harus kita kasihin ke dia. Buset, pembuli jelas ya. Oke, kita langsung aja main di gamenya. Hey kid, where do you think you're going? Wah, ngejar, wih, kocak. Lah, kira Mimin gak bakal ada dia hanya loh. Buset, gede begitu. Guys, siapa, guys, yang punya temen gede banget begini? Ini lebih gede dari locker sekolah. Kocak. Wah, ini kemana, guys? Ini kemana nih? Oke, tapi jalannya lemot. Ah, mampus. Oh, naik ke atas, Mimin. Kenapa? Hilang, guys. Mimin malah ke kanan. Collect all 10 money for a badge. Alright. Kita katanya disuruh untuk kumpulin 10 uang. Guys, jujur, ini desain dari gamenya dan tampilan gamenya bagus banget. Tapi yang main sedikit dan ini random pick banget tadi Mimin ya. Ini game random yang aneh. Tapi jujur, kayaknya buat Mimin game ini bisa Mimin kasih rating 9/10 lah. 9/10 karena bahkan desainnya lebih bagus dari Escape Prison Obi, guys. Mimin gak tahu kenapa Escape Prison Obi itu bisa rame banget dibanding game yang satu ini. Enggak, ini bagus loh. Bisa lihat. Lihat, guys, desain tampilannya bagus banget. Ya, jadi gitu aja kali ya game yang kali ini. Tapi kalau kita modar gimana? Bentar ya. Kalau kita modar gimana, guys? Ini bagus banget lagi, nggak bohong, Mimin. Oh, kalau kita modar udah gitu doang. Iya. Lihat deh tampilan gamenya. Wow, keren banget. Tapi kita bakal lanjut ke game selanjutnya. Oke, kita bakal lanjut ke game yang selanjutnya nih, teman-teman. Kita bakal shuffle lagi pakai Ropro Shuffle. Kita klik lagi. Apa nih? Case Clicker. Wah, ini yang rame, yang main cuma 100 orang. Tapi kayaknya game jadul kali ya. Nggak tahu juga. Tapi kita coba aja.
Namanya adalah case clicker. Apa nih? Kita nggak tahu ya. Kita bakal langsung coba. Alright guys, loading. Kita tunggu loadingnya. Oke, okay. Come back each day for... Oh, apa nih? Oh, ini reward guys. Oke, okay. Click anywhere to earn case bucks. Hah? Apa nih? Ini kita klik-klik aja kah? Nggak klik tutorial. Eh, kenapa mimin botak ini, woi? Kocak, kenapa mimin botak begini ini? By the way, gamenya belum ke-loading. Belum ke-load, belum ke-load. Skip, skip bisa nggak? Nggak bisa skip. Apa nih? Dapat apa kita? Dapat Sword of Eternal. Problemnya adalah kita nggak bisa ngelihat apa-apa ini gamenya. Mimin aja masih botak begini loh. Masker mimin kemana? Topi mimin kemana? Kelihatan botak jadinya. Klik to go. Klik apa sih kita guys? Kita harus ngeklik di mana? Wait, apa kita harus ngeklik di sini? Sumpah kita yaudah, kita tungguin aja ya. Ini benar-benar belum ke loading sama sekali teman-teman. Spin the wheel, Minesweeper. Case. Tier 1 case. Open case complete. Open case to complete your first mission. Gimana cara buka case pertama guys? Tapi ini loadingnya lama banget. Sumpah gak bohong mimin. Sumpah gak bohong. Ah itu di akhirnya. Kita harus buka 10 case kocak. Buset. Belum juga apa-apa kita udah. Cuma mahal banget. Kita harus. Misinya adalah ngebuka 10 case. Wow. Banyak banget. Oh kita dapat. Dapat banyak banget. Benda-benda. Ini kenapa mimin masih bot? Kenapa mimin masih botak pertanyaannya? Kita ngeklik itu di mana sih? Ngomong-ngomong, backpack. Kita pakai coba. Do you want to add? Hey, kenapa jadi tiba-tiba nge-add? Kita tuh harus ngeklik ini kan katanya. Ngeklik si case-nya ini kan. Ngekliknya di mana? Hah? Ini mimin yang nggak tahu jujur ini. Iya, ini memang mimin yang nggak tahu gimana kita harus ngekliknya. Sumpah, mimin bingung sendiri begini nih ngekliknya di mana nih si botak nih bingung ini ya. Hey, botak, free auto. Iya, karena mimin bingung kita bakal lanjut aja ke game selanjutnya. Tapi menurut mimin game ini ya 6/10 lah ya. 6/10. Oh, enggak. Botak per 10. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk Ropro Shuffle, teman-teman. Ini yang ketiga ya. Survive the lava. Survive the lava. Oke, kita klik aja. Survive the lava. Tuh, lihat. Game Roblox tuh banyak banget, tapi memang ketutup sama banyak game-game lain gitu loh. But, oke, kita bakal langsung coba main aja. Oke, guys. Kita udah di gamenya Survive the lava ya. Oh, ini mah kita harus naik ke puncak gunung guys biar nggak ini tuh jadi si daratannya bakal jadi ini guys jadi lava. Jadi kita harus naik secepatnya. Oh, mimin paham. Oh, cuma gini doang berarti ya game. Jadi kita liatin si mimin naik aja. Jadi di bawah ini nanti bakal ada lava yang makin naik. Jadi kita harus naik ke atas dan harus selamat. Udah gitu doang. Tuh lihat, ada lava guys di bawah dan kita harus naik ke atas secepat mungkin biar gak kena si lavanya. Oke, naik. Tapi mimin bingung tadi gambar gamenya kenapa begitu ya? Gak sesuai banget. Lah. Terus kalau udah di atas gini, cara naik ke atasnya lagi gimana? Wah, itu dia bisa naik ke atas gitu guys. Aduh, gak bisa. Aduh. Sumpah. Hop. Ah, no. No. Oh, selamat kita guys. Selamat guys. Wih. Yo, selamat kita. Yes. Nice. Gampang juga ya. Ini kalau untuk bocil-bocil seru banget guys. Iya, jadi kayaknya gitu aja. Jadi kita rating aja ini 7/10. Yaudah, kalau gitu lanjut kita game yang terakhir. Oke, game yang bakal kita dapatkan di terakhir ini apa? Kita bakal coba sebentar, sorry. Kita bakal coba game apa yang bakal kita dapetin di akhir ini. Ropro Shuffle Anime Ninja S. Apa nih? Oh, Anime Ninja Simulator. Oke. Kita bakal coba langsung aja mainin gamenya. By the way, kalau kalian setuju mimin buat video kayak gini lagi atau video-video lainnya tentang Roblox atau eksperimen-eksperimen tentang Roblox, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian mau mimin buat video apa lagi ya? Tulis aja di kolom komentar, mimin akan baca dan mimin akan buat videonya, oke? Iya, ini dia Anime Ninja Simulator. Kok Anime Ninja? Iya ya, Anime Ninja Simulator, betul. Apa ini? Oke. Iya, lagi-lagi clicking simulator ya kayaknya ya. Betul, tapi ini jujur mimin pusing banget.
lihat deh, sumpah gak bohong Mimin. Asli ini pusing banget, gak bohong Mimin. Lihat deh nih, tampilannya ngebling-ngebling gini loh. Maksudnya, lihat yang kiri muter-muter. Lah, 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 lah. Yang kiri muter-muter, ini pada nyala-nyala, ini ada, ya ampun, sumpah guys, pusing parah. Iya, kalau kalian baru pertama kali nyobain main game Roblox, game-game kayak gini, ya seru-seru aja sih guys. Clicking-clicking simulator kayak gini itu udah banyak banget ya di Roblox ya. Termasuk mungkin Pet Sim juga kayaknya clicking-clicking simulator kan. Iya, ini ada Kakashi guys, ada Kakashi. Woi, bentar, Naruto, Kakashi, Sakura, Rock Lee, Wood Lee, kok nggak kena copyright ya guys ya? Padahal jelas-jelas loh, nulisnya Naruto, Kakashi, dan gambarnya bener-bener Sakura loh. Nah, kok bisa nggak dikenain copyright ya? Agak aneh juga, apa nih? Wood Ninja, kita coba challenge. Oh, ini nggak sekedar klik-klik challenge nih. Klik-klik challenge juga sih, cuma maksudnya... Iya, tetap aja sih klik-klik challenge. Cuma seru sih, maksudnya ada yang kayak gitunya guys. Oke, Mimin paham. Ninja Star, apalagi nih Ninja Star. Oh, kita bisa beli nih. Oh, nggak bisa, kita harus siapin ini dulu. Pak, pusing banget ini ngelihatnya asli deh. Sih, pusing banget ngelihatnya. Oke, kita auto train. Spin. Apa karena terang banget ya ini? Sumpah, mata Mimin perih guys ngelihatnya. Siapa yang perih juga? Ini rame banget. Gak bohong Mimin, terlalu rame kali ya, jadinya ngebikin ini gamenya makin pusing kelihatannya. Ya jadi gitu teman-teman, kalian bisa nyobain 4 game random yang tadi Mimin udah temuin. Aduh pusing banget. Kalian boleh nyobain langsung aja, atau ya kalau misalkan gak seru dan kelihatannya aneh, kalian gak perlu cobain, biarin Mimin yang cobain. Tapi kalau misalkan kalian penasaran dan pengen nyobain gamenya, langsung aja cobain judulnya yang tadi Mimin kasih ya. Jadi gitu aja untuk nyobain 4 game random di Roblox ini. Menurut kalian yang mana yang paling bagus? Oh ya, rating untuk game Ninja Simulator ini mungkin 6/10 ya, karena pusing banget, pusing banget. Jadi ya, yang mana yang menurut kalian paling seru dan pengen kalian cobain, tulis di kolom komentar. Kalau kalian setuju Mimin buat video gini lagi, like video ini sampai 2000. Let's go. Terima kasih yang sudah menonton.